Dan ini membuat kita jadi panik gitu loh, malam-malam udah mau jam 9 di Indonesia dan YouTube mengirimkan sebuah pemberitahuan yang menurut aku agak-agak bikin panik sih, shock juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Pasya Channel. Hai, hai semua, apa kabar kalian? Pasti yang lagi nonton video ini sekarang lagi shock banget dan juga lagi panik. Kita semua panik guys. Jadi baru beberapa menit yang lalu aku dapat email yang membuat aku tuh agak kaget gitu ya, dapat email. Aku yakin yang nonton video ini pasti sangat sangat amat panik, begitu pula dengan aku. Barusan banget tim Google Payment itu nge-email kita semua. Oh, mungkin ya serentak. Tak 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 tak, pokoknya semuanya kayaknya hampir semua dapat email ini, atau aku aja atau kalian juga sama. Tapi yang penting hari ini aku lagi panik banget karena Google Payment ini, tim YouTube ini ngirim sebuah email yang sangat mengejutkan seperti di samping aku ini. Di sana tertera bahwasanya pembayaran Anda dibatalkan untuk bulan ini karena kurang dari 130.000, dan jika lebih dari 130.000 pembayarannya akan dibayarkan, jika dikurang dari 130.000 maka itu tidak jadi dibayarkan. Nah, yang masalahnya setelah aku cross check lagi ke pembayaran YouTube aku, itu nggak ada yang di bawah under 130.000, tuh nggak ada, pasti lebih dari itu. Dan aku langsung bingung dong, maksudnya kenapa ini kok bisa terjadi sama akun aku gitu. Nah, pas aku cek-cek ke youtuber-youtuber lain, ke teman-temanku, ke timku, ternyata memang kita semua dapat email yang demikian. Nah, aku masih husnuzonnya, masih berpikir baiknya ini itu adalah sebuah pemberitahuan untuk kedepannya. Jadi untuk sekarang ini hanya sebuah ultimatum atau warning dari YouTube bahwasannya kita harus menjadi konten kreator yang aktif, konten kreator yang bisa membangun YouTube lebih baik lagi untuk bisa kita mendapat income yang lebih baik gitu loh. Jadi jangan sampai kita dapat pendapatannya itu lebih di bawah dari 130.000 gitu. Dan yang kedua yang aku amati dari pemberitahuan tadi adalah itu akan terjadi di aku, tapi yang aku lihat lagi ternyata banyak banget yang dapat email tersebut. Jadi aku sedikit agak ya berpikir juga ya, ini terjadi nggak ya. Tapi yang aku masih lebih tenang itu karena memang dari di akun pembayaran aku itu nggak ada yang 130.000, di bawah 130.000 tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya hopelessnya ada, tapi ya positive thinkingnya juga ada. Untuk teman-teman, kalau misalnya kalian punya info-info mengenai pemberitahuan terbaru dari Google Payments YouTube team ini, boleh dong komen di bawah dan kasih tahu aku supaya aku lebih tenang. Jujur jadi gak bisa bobo nyenyak nih, karena kan harusnya nanti tanggal 20-an kita harusnya gajian gitu ya guys ya. Dan ini membuat kita jadi panik gitu loh, malam-malam udah mau jam 9 di Indonesia dan YouTube mengirimkan sebuah pemberitahuan yang menurut aku agak-agak bikin panik sih, shock juga. Sebuah pemberitahuan ya yang itu tersebut. Jadi kalau nanti kita pembayarannya itu di bawah 130.000 itu gak bisa dicairkan. Kalau di atas 130.000 itu bisa dicairkan, demikian. Dan ya semoga kita sebagai youtuber-youtuber pemula, youtuber-youtuber perintis kedepannya bisa lebih baik lagi untuk membangun channel kita bersama. Dan untuk teman-teman yang memang youtuber pemula juga, boleh dong komen di bawah akun kalian, kita sama-sama support, sama-sama saling subscribe, sama-sama saling follow, sama-sama saling berkontribusi untuk sama-sama membangun channel lebih baik, agar kedepannya kita sama-sama bisa menjadi akun yang maju gitu loh ya. Jadi subscribe aku sekarang, komen juga di bawah akun kalian, nanti kita sama-sama saling support. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Pokoknya kalian tenang, aku juga tenang. Semoga nanti ada pemberitahuan yang terbaru yang lebih baik, dan juga akun kita tetap aman dan dapat gaji di akhir bulan. Oke, anak aku udah nangis, dia lagi tidur tapi nggak ada aku di sampingnya mungkin ya, jadi dia nangis nyari aku. Oke, segini aja videonya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian tahu informasi tentang apapun mengenai email hari ini, boleh langsung komen di bawah
kita sama-sama support, sama-sama saling mengingatkan, dan juga sama-sama saling dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.